Apa? Iya. Apa? Nano si kucing Oyen yang hobi bilang, "Ma, sejak kecil Nano udah kehilangan induknya." Babu menemukan Nano pada tahun 2019 di pusat transportasi umum. Saat itu, usia Nano diperkirakan masih 2 bulan. Nano ditemukan di tempat sampah. Ia tidak sendiri. Ada saudara kembarnya juga. Kayaknya mereka baru dibuang. Entah siapa yang tega memisahkan mereka dari induknya. Akhirnya Babu kasih makan Nano setiap hari. Nano dan kembarannya makan bersama kucing-kucing terlantar lainnya. Dari kecil Nano udah hobi makan. Makan apa aja lahap. Abis makan lanjut main ditemenin Abang Baba. Baba Kitten paling senior saat itu. Nano suka banget manjat pohon. Tapi sayang sekali, saudara kembarnya Nano hilang. Padahal Nano sayang banget sama dia. Nano kehilangan teman mainnya. Ia terpaksa main sendiri sejak kembarannya hilang. Kadang Nano diusilin kucing senior. Gak lama sesudah itu, Timmy datang. Timmy menjadi pengganti kembaran Nano yang hilang. Gimana kisah Timmy waktu awal ditemukan? Nantikan lanjutannya di YouTube My Cat's Diary.